Deras keringat membasahi tubuh yang terikat, membawa angan jauh entah kemana, bagaikan pungguk merindukan bulan. Jiwa ini terpuruk dalam kesedihan. Pagi yang menjadi malam, bulan yang menjadi tabu. Sekian lama telah menanti dirinya, tak jua lepas. Andaikan aku sang satria, aku pasti menyelamatkannya. Namun semuanya hanya mimpi. Dirinyalah harus berusaha untuk membawa pergi dari kegelapan abadi. Ku meniti jalanan penuh onak dan duri, menyusuri gurun pasir yang kering kerontang. Di manakah kan ku temui lagi? Hiduplah Indonesiaku, jayalah bangsaku. Doni, Doni bangun sudah pagi. Bapak tua, lihat itu anak dulu deh, su bangun kok belum? Su pagi nih. Kayu ju hidup jadi . Anak su bangun kok belum? Mede dengar saya panggil kok tidak nih? Iya ma, ampun, saya su terlambat nih. Hei Doni, makan dulu. Sarapan dulu baru jalan. Tidaklah mama, saya sudah terlambat nih. Hei Doni, lu terlambat apa? Lu anak sekolah kok. Kok lu ada kerja di kantor satu? Mama, anak ini semakin hari semakin tidak sopan saja nih. Makanya, bapak tuh jangan hanya urus minum mabok saja. Bapak harus punya waktu untuk perhatikan itu anak. Bapak kerja apa setiap hari hanya urus tidur, bangun, mabuk, jalan, tidur, bangun, makan, mabuk. Bapak mau kasih contoh yang baik bagaimana untuk kita pu anak. Ah, mama cuma nasihat saya lagi. Mama disempatkan ke pendeta saya. Bukan begitu, bapak. Bapak harus tahu kalau itu anak sekarang sudah usia sekolah. Tapi dia mau sekolah bagaimana? Uang tidak ada. Uang bapak pakai mabuk saja. Bapak pikir dulu. Anak punya masa depan bagaimana? Bapak jangan ingat perut saja. Ah, mama dengan anak itu sama saja. Pokoknya hari Senin saya tidak akan terlambat lagi. Thank you.
ini berapa? 30.000. Kalau yang ini? Juga sama. Kalau yang ini juga sama. Rokok. Om, beli rokok ke om. Rokok. Om, beli rokok ke om. Berapa tuh? Satu bungkus. Gimana suap kemarin? Ya, kalau tidak. Ya. Alasannya apa? Apa dia bilang? Pokoknya kalau ada apa-apa kasih uang pelicin kok. Oke. Saya tunggu di hotel ya, biar kita atur di sana. Om Putus ketinggalan nih. Oke, terima kasih Adek. Rokok. Jangan ambil. Kakak, jangan kok kakak. Ini uang pakai beli bendera nih. Sial apa ya, sampai sapu jualan orang ambil nih. Walaupun ada tantangan, saya tidak akan mundur. Mandi kok makan dulu kok. Itu apa? Ini tadi saya pilih di jalan. Oh, sudah. Napi minum air kok. Mandi terus makan dulu. Mama, boleh kasih uang kok saya tabung kok. Untuk apa? Tidaklah, saya tabung saja. Betul-betul mau tabung? Ya. Boleh, tapi Mama kasih hanya 2.000 saja ya. Ya. Ingat, untuk tabung kok. Bukan untuk pakai yang lain. Makasih. Oke. Sekarang siap untuk mandi terus makan. Tunggu, saya duduk sedikit dulu. Oh, begitu. Yoh, baik sudah. Apakah kini beli berlara dan setia dan perwira? Siapakah
janji bakti. Saya harus buat untuk Indonesia, tapi apa yang saya harus buat? Sedangkan saya tidak punya apa-apa nih. Mama, lihat cap uang kok. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Ada mau beli yang mana? Saya ambil yang ini saja.
Dari mana saja? Anak kecil saya cari uang, kamu urus jalan terus. Lu omong apa saja? Lu yang omong apa? Coba pukul, coba, ayo. Taruh sudah kalau berani. Laki-laki model begini juga ada nih. Mikir masa depan anak. Kerja hanya malas, tidur, bangun, makan, ceke, jalan lagi. Mau model apa begini? Tahu begini, saya tidak akan menikah dengan lu dulu. Anak ini sama itu cuci pakaian setengah mati dulu baru. Lu tunggu ya, lu pulang saat kucok lu macam kayak ini pakaian. Ini anak ini kenapa pintu pagar ada terbuka lebar-lebar baru? Kenapa dia pakai pagar? Adih. Kena kau, Om, kena jangan, kau. Jangan. Ayo ikut saya ke kantor. Om, jangan om. Om, ini bukan kantor om. Aduh, lupa lagi. Ayo, mari sini om, sini. Om, jangan om. Ada apa tuh satpam? Kok ribet-ribet di situ? Tidaklah mama. Kenapa dia? Dia mau kasih bendera di luar mama. Oh begitu, jangan dengan kekerasan. Sekolah ini sekolah ramah anak. Siap mama. Adik duduk sudah ya adik. Siap mama, laporan selesai. Sudah jalan-jalan sudah. Aduh kenapa saya suka dengan itu anak tuh. Anak siapa nih? Anak ada perlu apa? Jangan-jangan anak ada perlu mama. Siapa nama Doni? Saya belum sekolah karena saya belum punya uang. Oh begitu. Terus anak Doni kesini mau buat apa? Saya ada bawa bendera baru untuk ganti bendera yang ada gantung di luar tuh.
kamu masih sangat kecil, tapi berjiwa nasionalisme. Terima kasih anak Doni. Doni punya orang tua tidak? Saya tinggal dengan sop mama dan sop bapa. Berapa umur kamu anak Doni? Saya umur 10 tahun. Saya ingin sekolah tapi tidak punya uang. Kamu mau sekolah di sini tidak? Boleh kalau mama izinkan. Berarti anak Doni benar-benar mau bersekolah di sini ya? Oke. Kalau begitu ibu guru terima anak Doni bersekolah di sini. Dan hari Senin masuk sekolah kita upacara bendera bersama-sama. Berarti hari Senin Tasya bisa sekolah di sini? Iya, hari Senin Doni. Kita upacara bendera hari Senin pakai bendera merah putih yang anak Doni kasih. Tapi ingat, hari Senin Doni usahakan supaya jangan terlambat. Terima kasih. Eni, coba tolong ambil formulir siswa baru, kasih mama dulu. Mama, saya pergi sekolah dulu ya. Oh, jalan baik-baik ya, Doni. Thank you.
upacara bendera dengan menggunakan bendera yang baru. Bendera baru ini adalah pemberian dari anak Doni Kia buat sekolah ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Anak-anak, hari ini kalian mendapat teman baru. Teman kamu ini namanya Doni Kia. Sekarang dia ingin melanjutkan pendidikannya dan dia ingin pindah ke sekolah kita, Sekolah SD Gemit 007 Kabola. Halo, nama saya Dede. Nama saya Doni. Satu kebanggaan bisa berikan sesuatu buat Indonesia. Dan kini Indonesia tidak kusam lagi, tidak sobek lagi. Sekarang sudah baru, ini untuk Indonesia. Jayalah Indonesia aku. Dua, satu, action. Ready, dance, siap, tiga. Bukalah matamu, kuatkan hatimu. Baik, hari ini kita dari tim kompiler akan mengadakan syuting hari kedua. Dan kita rencana bahwa dari tempat ini kami langsung ke lapangan mini Imperan Toko. Plus malam juga kita akan shooting terakhir di rumah ini dan besok di sekolah Kabola. Terima kasih. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa. Jadi yang terbaik. Untuk komunitas perfilman asal Kabupaten Alor ini yang 8 kali yang nyata mengharumkan nama Kabupaten Alor ini di mata dunia. Kejayaan bangsa ini ada terletak di orang-orang muda. Generasi muda sebagai penerus cita-cita dari bangsa ini, maka pemerintah daerah sekali lagi memberikan pengertian bagi komunitas perfilman Alor yang digagas oleh Bapak Semu dan juga teman-teman yang ada. Bagus.
membangkitkan semangat patriotisme. Tidak semua anak sekarang punya jiwa patriotisme karena individualismenya tinggi. Kemudian ini film ini membuat anak-anak muda alor, khususnya anak-anak masih sekolah, punya nilai kecintaan terhadap NKRI yang harga mati. Sangat menginspirasi untuk anak-anak muda bagaimana pentingnya pendidikan, termasuk juga punya jiwa patriot terhadap bangsa Indonesia. Itu karena jarang ya ada anak alor yang seperti itu. Jadi untuk anak alor yang lain kayaknya seperti Doni itu patut dicontoh.